Periputek! Camera ready? Ready, sir. Camera! Running! Screen test one, take one. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke SKTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya hari ini ialah pengakap 141, pengakap kanak-kanak Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu. Seramai 15 anggota menyertai perkhemahan Keris Emas bertempat di Sekolah Kebangsaan Pak Jaya bermula pada 21 hingga 23 hari bulan Jun 2024. Kita berharap senang diri, rehatkan diri. Baris, baris sedia. Assalamualaikum tuan, kami dari Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, seramai 15 ahli pengangkap. Siap sedia diperiksa. Silakan. Rehatkan diri. Baris. Baris sedia. Telefon ni. Telefon. Izin. Okey. Keluar. Baris. Dendur. Pengalaman saya pasal perkhemahan ini adalah best sebab dapat tidur sama-sama dengan kawan-kawan, dapat mencana keris emas. Dan ini seronok sebab boleh tidur dengan kawan-kawan. Saya daripada pengakap unit 141. Pasal tentang perkhemahan ini best sebab dapat belajar pasal jenis-jenis ikatan dan dapat bersama dengan kawan. Malam persembahan sangatlah menyeronokkan kerana ia adalah bermacam-macam persembahan yang dipamerkan. Masuklah juga daripada kami. Jadi persembahan yang antara yang terpaling best adalah persembahan daripada kami. Saya Fatin Alisha. Pada pendapat saya, malam pengakap ni memang seronok sebab banyak persembahan yang ditunjukkan. Nama saya Kaisara Amanda. Saya harap saya akan dapat buat rambu nanti. Saya Afrina Kaisara. Saya berharap kalau saya boleh sambung perkhemahan pengakap ni sampai sekolah menengah. Okey, kelihatan sekarang para pengakap kanak-kanak kita mereka sedang mengemaskan peralatan untuk dimasukkan ke dalam beg masing-masing. Ini dia kita punya direktor, Cik Wan Tiger. Timbalan Petrojaya. Timbalan Petrojaya pengakap negeri Taman Bersatu. 141. Jangan lupa ni dua orang kuat persembahan. Ini orang kuat persembahan Dabus. Dan juga orang kuat makan. Ini AJK makanan. Dia mereka sedang duduk di atas meja yang telah disiapkan oleh saya, Cikgu Sam, buat kerusi, Cikgu Abbas dan Cikgu Wan. Tengok meja yang kukuh, kerusi yang kukuh. Perasaan saya di sini selama 3 hari 2 malam sangat gembira kerana dapat meluangkan masa bersama rakan-rakan saya di sini. Harapan saya untuk akan datang, semoga saya dapat sampai ke pengakap raja. Perkhemahan pengakap ni sangat seronok sebab kami dapat berpengalaman dalam pengakap. Harap-harap dapat
harap-harap bolehlah teruskan pengakap dekat sekolah menengah nanti. Nama saya Muhammad Fazlul Asif. Pengalaman saya berkawan dengan kawan-kawan di sekolah lain ialah sangat seronok sangat seronok kerana kita orang berbual sama-sama dan membuat aktiviti sama-sama. Okey, baik, bagus. Ayah hari ini rasa macam seronok gila sebab dapat camping dengan kawan-kawan dengan cikgu, lepas tu dapat makan barbecue, dapat buat persembahan, tengok persembahan. Nak balik tak? Nak balik. Kau tak nak balik? Nak balik, tak nak balik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, perkhemahan kali ini berjalan dengan baik. Kita telah menghasilkan gadget-gadget yang terbaik sehingga pukul 3 pagi semalam. Pagi tadi sampai 3 pagi dan alhamdulillah saya nampak macam pemeriksa tertarik dengan gadget yang kita sediakan. Terima kasih. Kita berharap ke 15 peserta ini berjaya mendapat anugerah rambu yang merupakan anugerah tertinggi bagi pengakap kanak-kanak. Ditahniah kepada semua pengakap kanak-kanak. Okey, lambai sikit. Okey, ini dia pengakap kanak-kanak SK Taman Bersatu yang begitu teruja menamatkan kursus mereka pada hari ini. Okay, sekian Brigade Bestari melaporkan di Sekolah Kebangsaan Rapat Jaya.